Selamat siang, salam Tribrata. Melaporkan langsung dari objek wisata Curug Sidomba, hari Rabu, tanggal 28 Juni 2017, sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dapat kami laporkan untuk pengunjung, diperkirakan 3.000 pengunjung. Terpantau untuk arus lalu lintas, ramai lancar. Dan kami menghimbau kepada para pengunjung agar berhati-hati dan waspada selama berada di objek wisata Curug Sidomba. Demikian dapat kami laporkan, Brigadir Helmi, Polres Kuningan TV melaporkan.